Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet. Kali ini Kepet mau main game Exos Heroes. Dan di video kali ini Kepet mau ngebuka hadiah-hadiahnya yang ada di Korate. Karena Kepet udah bisa nyelesain semuanya, jadi Kepet mau bukain sekarang dan Kepet bakal tunjukin ke kalian Kepet bakal dapet apa dari Korate kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke game Exos Heroes. Oke guys, jadi di sini tiketnya Kepet itu udah 36.370. Kepet belum pernah beli sama sekali. Jadi kalau dilihat di shop, ini satu item itu kan 1.800 ya. Jadi ini ada 5 stage, terus ada 4 item setiap stage-nya. Jadi ada 20 dikali 1.800, 36.000 tiket butuhnya. Dan di sini berarti Kepet bisa langsung ngebeli semuanya. Cuman emang tiketnya nanti Kepet harus kayak pakai-pakai dulu karena takut tumpah-tumpah ya, nanti malah nggak kehitung. Jadi Kepet mau pakai dulu beberapa. Ini sih tinggal ini aja sih, tinggal experience sama solar trader kalau nggak salah yang masih ada tiketnya. Ah iya, sisanya udah nol di sini. Ini experience itemnya nggak bisa buat spesial, jadi Kepet pakai di mana ya? Oke, udah nol semuanya. Sekarang ayo kita ambil semua hadiahnya. Nih, Kepet beli satu-satu ya. Nanti terakhirnya dari sini Kepet bisa ngedapetin Fate Core Hero Recruit Ticket. Tunggu dulu, ada Garf. Waduh. Ini di luar perhitungan Kepet nih. Ada Garf. Oke, Kepet beli dulu ya. Kebetulan keluar nih, jadi Kepet harus ambil dulu. Ya sayang ya, nggak bisa keambil semua langsung dong. Oke, nggak apa-apa deh. Semaksimalnya ya. Nah ini mestinya udah mentok nih, udah 9 nih. Kepet mesti habisin dulu. Rp7.500 masih bisa nggak? 4. Oke, masih bisa satu kali lagi. Jadi terakhirnya yang nggak cukup ya. Waduh, ini nggak cukup nih. Kepet pakai dulu. Wah, ini udah 9. Ini masukin ke mananya. Ini... Nah ini satunya di spesial dulu. Oke. Nah nanti Kepet lanjutin lagi solar trade route-nya ke Maniac. Ya itu. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Ya, habis deh. Nah, tinggal di halaman terakhir ini nanti nyusul ya. Karena ini di luar perhitungan Kepet nih. Nah, ini Korate pasnya Kepet udah level 26, tapi Kepet yakin kalau misalnya ini diambilin semua itu udah langsung level 30. Coba ya. Tuh. Yang lainnya belum diambil aja, cuma baru stage 1 boss clear aja udah langsung level 30, udah mentok, udah selesai. Nah, ini Kepet ambilin semuanya. Lewat. Oke, last one. Oke, kita coba buka ya. Kepet bakal dapat apa aja nih dari sini nih. Dapat 335 ses, 10 nation recruit, sama 135.000 gold. Nah, terus dari sini Kepet dapetin udah nggak ada ses lagi sih. Oke. Ini
tiket kepet ambil terakhir aja deh, takutnya penuh nanti. Kita pakai dulu tiketnya ke Maniac semua ya. Ini spesial, ini Maniac. Oke. Udah beres, ambilin lagi. Salah. Dapat. Mas, 4 tiket ya. Oke, ayo kita lihat nih. Dari ini Kepet bisa ngedapetin satu fated equipment yang biasa, yang bukan rank 1 ya. Dapat apa ini? Physical helm ya, oke. Terus kalau buat weapon ya, Kepet dapat dead caliber, oke. Terus ini dia, ini fated rank 1 equipment. Physical lagi yuk, physical ayo. Waduh, headgear magical. Oke lah ya. Pastinya lebih bagus kalau physical sih. Cuman karena dapetnya itu ya udah lah ya. Aduh ini sayang banget nih, belum dapet ya. Ada satu lagi bisa ngedapetin Fate Core Hero Retreat Ticket nih. Tapi emang Kepet belum jalanin yang hari ini sih. Oke guys, buat video kali ini sampai di sini dulu. Rencananya tadi Kepet mau ngebuka Fate Core Hero Recruit Ticketnya, cuman karena ada Garf, ada shardnya Garf, dan kayaknya sayang kalau misalnya Kepet nggak ambil, jadi Kepet ambil dulu. Kepet masih mau grind dulu, biar di video selanjutnya Kepet bisa tunjukin ke kalian Kepet dapet apa dari Fate Core Hero Recruit Ticket dari Core Raid kali ini. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share, dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe ya, buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.